Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Okey, hari ini saya ada buat pemasangan antena parabolik dekat kawasan Sungai Siput Perak. Tetapi kawasan ni agak dalam sikit lah. Okey, kalau tengok dekat kawasan sini memang kawasan perkampungan dia memang agak dalam. So saya akan pasang antena parabolik dekat sini. Sebelum ni dia dah pasang dah antena parabolik, tapi antena parabolik tu dia pasang salah. Dan lepas tu ada angin ribut apa semua, dah jadi masalah pula. Pemasangan tak betul. Kalau tengok jiran sebelah ni ada pakai Connect Me, Wi-Fi daripada Connect Me satelit. So dimaklumkan Connect Me ni kalau pasang 1 gig adalah RM11. Okay, so kita akan pasang parabolik lah. Jom. Okey, tuan rumah ni menggunakan modem Huawei B310 menggunakan SIM card Digi. Kalau tengok, saya dah masukkan SIM card Digi dalam ni tanpa menggunakan antena parabolik. Modem stay jadi warna merah. Kira kawasan sini memang Digi memang tak ada signal lah. Kemudian saya masukkan SIM card Digi saya dekat modem 818 ni. Kalau tengok, modem 818 tu naik 2 bar signal. Okey, kalau kita check dekat sini untuk modem 818 ni, dia support untuk signal band 8 je lah untuk Digi. Kalau signal band 8 untuk Digi memang ada signal. Bila masuk dekat modem Huawei B310, dia tak ada band 8, dia tak naik lah signal. Okey, sekarang ni kita cuba speed test untuk band 8. Kalau tengok, speed test untuk band 8 ni memang agak slow lah. Memang untuk dia serve untuk speed test tu pun memang agak berat sikit. Tapi tak apa, kita nak tengok dia punya kelajuan speed dia boleh dapat berapa. Okey, kalau tengok dekat sini, speed dia tu ada untuk band 8. Macam modem Huawei B310 ni dia support band 3 dengan band 7 sahaja. Band 8 dia tak ada, sebab tu dia tak naik signal dekat band, dekat modem B310. Untuk modem B888 ni dia support semua. Kalau tengok sini, upload memang tak naik langsung lah. Upload memang tak naik langsung. Okey, sekarang ni antena parabolik saya dah siap pasang. Cuma saya tak ikat lagi lah dengan kemas, sebab saya nak setting dulu. Kalau tengok dekat modem saya pakai sekarang ni untuk setting dekat modem B888, saya setting untuk band 3. Kalau tengok, band 3 tu upload dengan download, download dengan upload tu dah naik. Kalau tengok daripada sini, nampak tak? Mungkin agak gelap sikit lah. Okay, kalau tengok dekat sini, untuk modem 818 band 3 saya dah dapat speed dia lebih kurang dalam berapa agak dekat sini, saya tak apa nampak, 47.8 Mbps. Dan untuk upload pun saya agak dapat tinggi, dapat tinggi dekat 17 ke 18 Mbps macam itulah. Kira band 3 ada kawasan sini. Sekarang ni saya dah masukkan SIM card Digi ke dalam modem B310 dan dah sambung dengan antena parabolik. Saya tengok sini kabel yang saya dah sambung. Okey, dekat belakang, so modem pun dah naik signal. Dan untuk bacaan signal saya lock kepada band 3, band 3 yang ada signal. Tadi saya guna untuk band 818, untuk modem 818 saya set kepada band 3 dan dah dapat signal. Saya cabut, saya cucuk balik dekat band 3 dekat modem B310. Kalau tengok dekat sini, untuk speed B310 untuk band 3 saya dah dapat speed dah. Dah dapat speed lebih kurang dalam 40 Mbps. Okey, untuk upload pula saya dapat dalam 7 ke 6 Mbps macam itulah. Kiranya untuk kawasan sini Digi dah dapat signal dah untuk modem B310. Okey, so saya pun dah siap pemasangan untuk antena parabolik ni dekat modem B310. Kalau tengok dekat
Area sini memang dalam sangat lah, memang dalam. Memang dalam, so saya dah dapat signal untuk kawasan sini yang memang dia, kalau perasan dekat saya punya handphone pun tadi memang tak ada signal langsung lah. Okay, ini adalah rupa untuk antena parabolik. Jangan lupa subscribe saya punya channel untuk next video. Bye bye.